Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Bertemu kita kembali. Okey, hari ini aku nak unboxing and review dengan anda semua tentang produk Mini Canister CF300. Jom, let's go. Okey, canister ni agak murah. Yang mana dekat pasaran kita boleh dapat dalam harga lebih kurang RM50 hingga RM60. So bagi aku dia agak murah lah. Jadi dekat sini kita boleh tengok dia punya power dia 6.7W, dan output dia boleh sampai 410 liter per hour. So maknanya mini canister ni sesuai untuk tank di bawah 1.5 feet. Okay, jom kita tengok apa yang ada. Ini manual book, dan dia bagi suction cup, dan ini adalah inflow dengan outflow dia. Okay, hose yang size 12 mm. Okay, ini adalah hose, dua hose dua. Dan ini dia juga mini canister. Ini dia punya inflow dia, dia ada tulis kat sini, dan di sini dia punya outflow dia. Okay, kita buka dia punya lock screw, lock dia ni. Dan ini dia, anda boleh lihat ni dalam dia. Dalam dia bagi ada 3 mesh pad dan 1 sponge. Okay, so dalam ni pun dia ada bagi bio ball. So dekat sini aku buangkan 2 mesh pad. Ini mesh pad ya. Aku buang 2 supaya boleh letak media lebih banyak dekat sini. So bio ball ni pun aku tak pakai lah. So aku masukkan lava rock. Jadi ini dia. Korang boleh tengok penuh kan bila kita buang 2 mesh pad. So korang boleh fully utilize lah, boleh maximizekan dia punya penggunaan media dalam ni. So untuk penggunaan media ni tak kisahlah, anda boleh guna lava rock, boleh menggunakan bio ring, boleh menggunakan pumice stone, boleh. Tapi dekat sini aku menggunakan lava rock lah. Okay, so dia dah isi lava rock dalam ni. Tutup. Dan seterusnya kita sambungkan hose. Just masukkan macam tu je, cuma dia agak ketat sikit lah. Dan lepas tu kita just lock dia punya safety lock tu supaya tidak berlaku leaking nanti. And sama juga dekat bahagian inflow dia, just ketatkan. Alright, cun. Nah, ini dia punya inflow, dengan ini dia punya outflow. So kita pasang dekat inflow dengan outflow dia lah. So yang ini inflow dia, kita pasang dekat inflow dia. Ketatkan. So yang ini pun sama juga. Then kita masukkan air sehingga penuh dalam kanister. Jadi inilah dia. Korang boleh lihat kat sini, dia punya flow pun agak kuat. So kanister ni sesuai untuk tank di bawah 1.5 feet. And sekian, itu saja daripada saya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.